Gudang perusahaan ekspedisi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ambruk dan menimpa rumah warga. Diduga gudang tersebut roboh karena sudah tua dan tidak terawat. Beginilah kondisi sebuah gudang milik PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Jelutung Subur di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang ambruk Senin pagi. Dua rumah warga yang berada di sampingnya terkena imbasnya akibat tertimpa reruntuhan bangunan gudang. Pemilik rumah terpaksa mengungsi karena khawatir akan terjadi roboh susulan. Diduga, gudang tersebut roboh karena sudah tua dan tidak terawat setelah belasan tahun tidak digunakan. Kalau peristiwanya saya tidak tahu pasti, yang tahunya atau disampaikan ke masyarakat rumahnya ada gudang rubuh. Nah, rumah saya ketimpa, terlihat sudah rubuh juga. Mungkin yang saya tahu persis kejadian tidak tahu. Nah, waktu itu saya tidak di rumah. Nah, terus rumah Pak, Bapak apa aja Pak yang roboh Pak? Ya, kalau rumah saya katakanlah 80%. Jadi kamar, dapur, ruang tamu itu hancur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini, pemilik rumah diperkirakan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Anyus melaporkan.